سيدنا محمد وعلى آله سيد. Fungsinya juga beda, isyarah dan simbolnya beda. Jempol, ini umara, pemimpin, pejabat. Sino kene iki? Karena kene iki. Penguasa, pemimpin, pejabat. Iki jempol. Pemimpin, pejabat, wakil rakyat harus jempol. Desamu dadi makmur sejahtera nek lurahmu jempol. Ana bantuan raskin ya disalurkan apa mestine. Orang pilih-pilih. Nek keluargane diwenehi, sing ora keluargane melarat ora diwenehi. Kuwi lurah ngene kuwi. Loh. Kapan camat Subah iki kok jempol? Kecamatan Subah mesti sejahtera. Kapan Kapolsek Subah iki kok jempol? Kondusivitas Kamtip Mas mesti nge. Jalanan aman, ra ono cegatan. Anggitmu ra ono cegatan iki perkara orang nganggo helm dinjarke, orang nganggo SIM dinjarke. Mbok pikir Kapolsek goblok apa piye? Maksudnya ra ono cegatan iki masyarakat bukan hanya taat hukum tapi sadar hukum. Wek. No, meneng ae. Tak rewangi kok yo. Mulane pemimpin iku kudu jempol. Wis to? Urusan nopo wae? Kapan pemimpin wis ngene mesti beres. Pak. Terus pundi niki, Pak? Arep beres. Ini Pak, wonten program ngeten-ngeten iki terus pundi? Pokok pemimpin angger wis beres. Ngene wakil rakyat PKB itu. Nah, ngono terus ngomong, Pak niki anu badhe bangun TPG niki umpami ngajukne proposal pripun, Pak? Angger iki wis dadi. Tapi lek sing kok model ngono-ngono kuwi. Ra ngira dadi, mulane pemimpine kudu jempol. Pemimpin aja sampai ngin, kudu ngin jempol. Betul-betul mementingkan rakyat. Niki. Nah wis ra suwe-suwe. Iya. Niki jari telunjuk. Ini orang berduit. Pengusaha. Investor. Orang-orang kaya. Orang-orang yang berduit. Tugase nunjuk, tugase nyuding. Wis apa wae? Kapan sing nyuding orang berduit? Beres. Masjid. Masjid semen kirim. Wesi kirim. Iki kapan sing nyudingi orang berduit? Iki jedinge masjid iso elek bangun. Keramike kurang apik bongkar. Dadi ornamene sing apik. Pokoke apa wae kapan sing nyuding orang berduit? Beres. Dalan iki, dalan-dalan. Bangun. Dadi iki TPK bangun. Dadi wong sing nyuding orang berduit kok. Lah nek sing nyuding potongan ngono-ngono kae. Mbok nganti drijine puklek. Iki orang berduit. Woi. Woi. Rapat apa wae lho. Mbok ketua penasehat kalah karo orang berduit. Kapan sing nyuding orang berduit? Usul. Kelekep kabeh. Mbok camat iki kelekep ora iso ngomong. Rapat kapan orang berduit wis ngene, Kapolsek siap. Iki tukang nyuding. Apa wae kapan sing nyuding orang berduit? Beres. Lah iki. Sing tengah iki gedhe dhewe, dhuwur dhewe. Kuat dhewe. Iki paling gedhe, paling kuat. Dia di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Netral. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Siapa? TNI Polri.
maka TNI Polri ini harus netral, jangan terlibat dalam politik praktis karena dia milik semua golongan. Kuat soalnya duwe senjata di pistolmu di dan kuat nih manggono tengah ini TNI Polri, tidak ke kanan tidak ke kiri, dia netral, dia di tengah-tengah, maka dia harus netral, gak boleh ikut politik praktis karena dia milik semua golongan. Nah kalau di kelas kampung yuk ngapunten Ustaz TPQ, kiai-kiai musola, kiai-kiai masjid, ini kudu netral, ini milik umat, milik masyarakat. Lek ono pilihan kepala desa, ojo terlalu ngetok no dukung apa mana jadi botoh. Ojo Pak Lurah lek nyalon meneh, ojo kiai ojo dateke botoh Pak Lurah, mesake kiai ini. Kiai ini milik umat, milik semua golongan. Oh, kiai kok botoh kados sih kiai ngene. Ngayomi. Ya sampean seneng sing ndi diistikharahi, sing kira-kira manfaat barokah kanggo desa kene. Ngono tugase kiai, kiaine dhewe istikharah, kiaine yang duwe pilihan. Tapi ora kok terus mandegani ngono ora. Netral. Mergo ndekne kekuatan masyarakat, kekuatan umat. Ngono. Nah, iki manis iki pemuda-pemudi, harapan. Regenerasi kaderisasi harus disiapkan. Bagaimana nasib agama dan bangsa ini ke depan? Hei, jari manis ini yang menentukan. Pemuda-pemuda kita harus digembleng, terutama dari segi moral, dari segi akhlakul karimah. Pendidikan karakter wajib diprioritaskan. Nah, ini yang terakhir jentik. Iki cilik, jentik cilik. Iki wong wedok. Wong wedok. Meskipun kecil tapi mentes. Ojo sembarangan karo jentik. Ketoke cilik jentike wong wedok iki. Ketoke cilik ning mentes. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh empat jari yang besar-besar. Ternyata yang mampu menjawab dan menyelesaikan masalah itu adalah jentik. Contoh urusan silet pitik. Pitik iki wayang ngendhok apa ora? Kuwi sing bagian utek-utek jentik. Aja jempol, dobel pitike. Termasuk departemen perupilan. Ada hal yang tidak mampu dijawab dan diselesaikan oleh empat tokoh besar ini. Ternyata yang bisa menyelesaikan jentik. Makanya jangan pernah meremehkan jentik. Walaupun jentik ini kecil, diadu sama jempol yang gede-gede, suwi jeng. Menang jempol apa menang jentik? Rungokne pol jempol. Dimana-mana sak gede-gede ini jempol diadu karo jentik, jempole kalah. Kuwi pitike sapa ngono. Kene lagi mbahas silet pitik, pitike metu nang kono. Halo. Kuwi diogok-ogok tenan ambek wong kuwi. Heh, nganggo jentik, kuwi nganggo jentik, aja nganggo jempol. Halo. Kuwi praktek langsung ya. Halo. Ayo dijawab. Walaupun jentik iki cilik, mentik, tapi diadu karo jempol sing lemu gede, jeneng, menang jempol apa menang jentik? Sak gede-gedene jempol kalah karo jentik. Maka di mana-mana kekuasaan penguasa kalah karo jentik. Hati-hati ya pol jempol. Hati-hati karo jentik. Sopo sing ojo-ojoi Nabi Adam, sing ngerayu Nabi Adam, wis enak-enak nang swarga, akhirnya melakukan kesalahan, memetik dan memakan pohon terlarang itu. Sopo? Jen. Jawab to jawab. Nabi Adam iso ditokne teko swarga wi mergo diojo-ojoi jen. Hati-hati. Jadi polisi pangkatnya wis dhuwur iso dipretel gara-gara
akeh dan kasusnya wis akeh. Pangkatnya wis bintang dan ora terima sret-sret ngene iki dan diberhentikan dengan tidak hormat gara-gara DPR. Iso kena kasus kadang-kadang yo dirayu. Nih jentik iso weneng. Cilik tapi hebat. Ning jentik aja goyang guyu. Sak ayu-ayune jentik, sak kentir-kentire jentik. Kalahmu karo sing berduit. Ayo sweet itu. Jeng menang di. Menang jentik apa menang duit? Lah nek wong wedok mbok ayu kaya apa? Garang kaya apa? Teplok duit. Sehingga lanang-lanang sing berduit entuke ya jentik sing ayu-ayu. Iki pokoke nek berduit entuk sing ayu-ayu iso milih. Lah nek kowe ra patek ndek duit yo golek sing puret-puret ae. Ra ngarah kalah jentik karo dirimu. Sing iso ngalane jentik sing berduit. Ra patek ganteng kok berduit. Jleng. Iki wong lanang kudu ngerti, wong wedok les kadung ngambul. Kadung gondok ana mlaku kan ketara to. Sringkut-sringkut, sledot-sledot-sledot, sentiet. Sringkut-sringkut, sledot-sledot, sledot, sentiet. Ge mlebu kamar oleh nutup pintu. Brak. Ning jero langsung mengkurep ning bayang. Bleng. Wes. Wong lanang nyantai. Wong wedok wis mengkurep ngono ku cuthik-cuthik aneh angel. Arep mbok cuthik nggo apa kowe? Mbok cuthik nggo linggis iki ora kene. Apa maneh linggis mundhek kuwi? Wis nyantai ae, jarke. Nanti gendelke sing rupane abang gambar Soekarno Hatta. Buka lawang alon-alon wae. Kriyet. Mlaku nek perlu njinjit kaya pendekar kungfu. Wae nanti selehke pinggire plek metu meneh. Nutup lawang alon-alon cetik. Tinggalen nang bale ruang tamu. Lungguh wis karo udut apa karo apa. Entenono 15 menit. Engko ora ana wong kelemer, kelemer, kelemer. Lewat nang ngarep sampean kok. Gawekno kopi apa piye? Rasa tepuk tangan kelakuanmu yang ngono kuwi. Kok? Lah terus. Loh, jentike ngono kuwi jentike. Aku moh kalah karo jentik. Aku ora ngene kok. Iki lak iki sing mbok kalahno model ngene-ngene iki jembar. Aku iki lho. Karo iki. Malah iki ora kena didu iki. Iki nek jare wong Jawa jenenge bledhek. Mulane ora kena ge suwit iki. Wis suwit kok nganggo iki ngene ya pelanggaran. Ora entuk mulane TNI Polri aja didu, mesti kacau negara iki engko. Kiai ulama aja didu, kacau negara iki engko. Krungu dan. Iki bledhek iki. Wis, ayo selawatan saya. Siap menengah. Siapkan infak terbaik. Ibu bapak mohon ngene iki. Mohon siapkan infak terbaik untuk masjid ini. Insyaallah jenengan akan termasuk bagian dari man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah akan dibangunkan istana megah di surga. Rongewu lebono meneh, lebono meneh. Gelangmu samono gedene kok ming rongewu lho. Lebone meneh, ciker tanganmu kok. Ayo ganti, ganti. Ora isin. Mbak, Mbak, kapan ono sing lebone rongewu jegu gendase, Pak? Panitia sing lanang munggah rene iki camat kapolsek barengi ditarik iki, Rek. Panitia munggah, munggah.
panitia ya kiai ini barang ditarik. Ayo Pak Camat orang gowo nyilih Kapolsek. Ayo DPR barang ini gowo parah. Sak lurah lurae. Ayo maringi piro kuwi. Wah pinter diwadahi amplop. Pinter diwadahi amplop. Kapolsek belum Kapolsek. Camat wis Camat. Kapolsek 100.000. Barokan dan maring ini munggah AKP. Tapi kok mau 100 tuh dan. Jane 500 dan AKP dan. Piro-piro Pak Lurah piro? Mau 100 nih DPR. Nah, DPR. Wis piro-piro ndak pokoke nyemplungi iki DPR situ iki. Dengan saking PDI Perjuangan. Ya. Menengo ya. Yang penting nyumbang. Lho aku urung ngono. Apa iki mek 100 lurah 100 aku 500. Kau coba Pak Lurah mau 500 aku 1 juta. Lho ora nggowo iki. Gowo-gowo. Siro lu 4 5 500. Kowe njaluk. Wes meneng. Tim sarung, aku njaluk sarung 5. Bener 500 to. Camat Kapolsek mek 100 to. Lurah 120. Iya to. DPR piro? To 50. Oh, sing DPR PDIP 200. Piro? 300 lho. Malah 300. Wong sing PKB engko jaluki neh. Iki ya iki ini pinter dibungkus ya amplop ben ora ketara nek 20.000. Aku ngerti politike ngono. 500 wes. Wes. Yo engko neh ning acara neh ora ana kene tok ngarang. Anggitmu acaraku nang kene tok. Ayo karo selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ampun bubarien ngajine dereng rampung iki. Engko disambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis mengalir. Dadekne ora rukun. Maaf ngapunten. Kadang-kadang sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia, podo-podo bangsa Indonesia, hanya gara-gara beda agama musuhan. Maaf, kadang-kadang sama-sama agamanya gara-gara beda aliran musuhan. Kadang sama alirannya gara-gara beda pendapat musuhan. Kadang pendapatnya sama nanti gara-gara beda organisasi musuhan. Nanti organisasinya sama gara-gara beda pilihan partai politik musuhan. Pilihan partai politiknya sama gara-gara beda pendapatan. Musuhan. Maaf ya. Kenapa sampai terjadi permusuhan? Itu sebab utamanya karena ada perbedaan. Apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan, semakin banyak perbedaan maka akan semakin kuat permusuhan. Maka jangan pernah melihat perbedaan, apalagi membesar-besarkan perbedaan, tapi cari persamaannya. Oke? Ngapunten, kita semua yang di sini banyak persamaannya. Kalau banyak persamaannya, berarti saudara, semakin banyak persamaan, semakin kuat persaudaraan. Lagu lanjenengan sing ten mriki niki kathah persamaane. Halo. Halo. Semua yang hadir di sini banyak persamaan. Ini yang hadir makhluknya Allah apa bukan? Sama kan, sama-sama makhluk Gusti Allah. Sama-sama manusia. Sama akidahnya. Sama agamanya, sama Tuhannya, sama sholatnya, sama puasanya, sama baca Qurannya, nabinya sama, Ka'bahnya sama. Maka
cari persamaannya. Jangan perbesar perbedaannya. Lho, aku delengne iki lho, jenengan dereng salat lho ya. Dulu niku mbiyen. Mbiyen niku dulu. Lah dulu niku mbiyen, dan mbiyen niku ayo edan bareng ayo. Meng gara-gara beda jumlah rakaat salat tarawih saja musuhan. Padahal yang beda kan hanya jumlah rakaatnya. Masih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Perbedaannya cuma sedikit, cuma beda jumlah rokaatnya saja. Tarawihnya sama, takbiratul ihramnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, salamnya sama. Yang beda kan cuma jumlah rokaatnya. Yang satu 8, yang satu 20. Ngonoi ribut dulu tapi dulu. Bien, sing wolu nyalahne 20. Ayo, 20 ora ana dasare. Okeh ning cepet. Kemalan. Dari sing 20, setahun sepisan meng 8 ra niat. Akhire ana sing nengan-nengan ae. Kuwi salah kabeh. Sing 20 ya salah, sing 8 ya salah. Sing bener aku, ra 20 ra 8, aku netral, ra usah traweh. Wong sampel kuwi malah. Kan sing beda meng jumlah rakaate. Tarawihnya tetap sama, maka sikapi dengan kebijak dan kedewasaan berpikir. Ngapunten. Sing tarawih 20 kok bermakmum kepada imam yang tarawih 8 rakaat. Begitu imam selesai dapat 8 rakaat, imame bubar, tambah ono dhewe jangkepi dadi 20. Aman to? Lah sing tarawih 8 rakaat bermakmum kepada imam yang tarawihnya 20 rakaat, begitu imam dapat 8 rakaat minggato. Aman to? Selesai. Dewasa dalam berpikir. Dulu biyen meng gara-gara beda nganggo kunut karo orang nganggo kunut wae musuhan. Padahal sing beda kan meng masalah kunut tok to, liyane padha. Takbiratul ihramnya padha. Masa sing siji lah takbiratul ihram Allahu akbar. Terus sijine Allahul Karim. Ra yo ora to. Fatihahnya sama, rukuknya juga sama. Apa sing siji nek rukuk merkungkung, sijine nek rukuk diganti kayang ngene. Iktidalnya sama, sujudnya sama. Apa sing siji lah sujud, jungkel ngono kuwi siji lah sujud, goling-goling. Wong yo padha. Okeh padhane tasyahudnya sama, salamnya sama. Bedanya cuma dikunut ngono musuhan biyen. Alhamdulillah saiki Kemiri Timur wis ora ana musuhan perkara kunut, soalnya wis padha ora salat subuhe kabeh. Apane sing arep digegerke, malu kita, malu saya ribut gara-gara ngono kuwi, musuhan gara-gara ngono kuwi, malu. Orang luar negeri udah bisa sampai bulan, sampai planet Mars. Sing wong luar negeri kono wis iso idek-idek bulan. Masa Indonesia ini arep bodoh geger perkara inceng-incengan bulan. Kono wis idek-idek kene jah nginceng wae. Woi. Woi. Kita ini harusnya kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik, jadilah kalian umat terbaik. Siapa? Umat Islam harus jadi umat yang terbaik, generasi yang terbaik. Yang dimaksud siapa? Indonesia paling pantas. Karena jumlah penduduk dengan agama Islam terbesar di dunia, Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Jumlah Islam Arab Saudi ditambah jumlah Islam Mesir, ditambah jumlah Islam Uni Emirat Arab, ditambah jumlah Islam Irak, itu enggak ada separuhnya jumlah Islam Indonesia. Harusnya Indonesia yang menjadi kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Tapi kenyataannya coba jenengan lek bicara tentang teknologi, coba ngapunten Toyota Jepang. Hey. Yamaha banter toh, Toyota, Yamaha, Honda, Mitsubishi, Kawasaki, Nokia, Swedia, Samsung, Korea.
ayu oon. Lu KBKB kok kono to? BMW Jerman, Puma Adidas Amerika, Nike Amerika, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Soto Lamongan, Jenang Kudus, Wingko Babat, Bakso Solo, Gudeg Jogja. Berarti kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Mangga Pekalongan. Pabrike no kene. Cidik kene lho Pekalongan. Yo yo iki Pekalongan to iki. Mangkane pamer. Yo yo Pekalongan. Halo. Nah, harusnya kita malu. Makanya dari masjid di samping sebagai laboratorium rohani juga sebagai sarana perekat umat, persatuan dan kebersamaan. Juga dari masjid pula syiar dan pendidikan Islam untuk membentuk karakter bangsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngapunten Bapak Ibu jamaah, karena kondisi penjenengan belum sholat asar, nanti kalau saya berlarut-larut sama orang sholat asar aku dosa, nek kurang ngundang meneh. Matur suwun Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Anggota Dewan, Pak Lurah, matur suwun kebersamaannya dan seluruh jamaah. Matur suwun perhatosanipun kula sedaya lepat lan khilaf nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya manfaah maslahah barokah fiddin wad dunya wal akhirah. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Ladin an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafastahu wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhalan illa hadaita wa la mu'assiran illa yassarta wa la maqsudan illa husulta wa la du'aan illa stajabta wa la faqiran illa aghnaita wa la daynan illa adaita wa la hajatan min hawaij ad-dunya wad dunya wal akhirati illa qadaita wa yassartaha. Yassir umuruna ya Allah wa ashrah sudurana wa akhtim bis salihati a'malana. Allahumma usina qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunia wa adabil akhirah. Allahumma ja'al hadhal masjid baitul salam ma'muran ba'ibadikas salihin wa ma'muran ba'ibadikal mu'minin wa ma'muran ba'ibadikal mukhlusin ma'muran ba'ibadikal muttaqin. Allahumma inna nas'alukal khairu kullah na'udhuka minas syarikullih ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanatan waqina adabun nar waqina adabun nar waqina adabun nar وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.